nomor 2. Misalkan matriks A seperti ini dan B seperti ini. Bila 3A sama dengan B, tentukan nilai P dan Q. Apabila suatu matriks dikalikan dengan konstanta, ya, itu masing-masing elemen itu dikalikan dengan konstanta tersebut. Ya, jadi bila kita memiliki 3A sama dengan B, ya, masing-masing elemen dari A kita kalikan 3. Ya, jadi ini akan menjadi 3P tambah 6. Ya, ini kalikan 3 jadi 6, ini 9, ini 15. Ya. Ini sama dengan P ya, 6 6 Q plus 3. Q plus 3. Ya, kita lihat ini 6, ini 6. Ya, ini 9, ini 6. Kelihatannya ini yang salah ketik ya. Ini kita rubah aja jadi 9 biar jadi benar ketik. Ya, jadi ini adalah 9. Jadi matriks ini sama sekarang. Nah, kita cari P ya. 3P tambah 6 sama dengan P. Kita pindah ruasnya, 3P ya, dikurangi P sama dengan min 6 ya. 2P sama dengan min 6 dan P sama dengan min 3. Dengan sama-sama kita bagi 2 ya, ruas kiri dan kanan. Sekarang Q, Q plus 3 sama dengan 15 ya. Ini adalah di posisi yang sama, yaitu baris kedua, kolom kedua ya. Jadi Q sama dengan 15 dikurangi 3, Q sama dengan 12. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 2.